Rian udah info. Hah? Suruh ke sana. Sekarang. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Gimana perasaan Anda nih di perantauan? Happy ya. Oke, selamat pagi. Sekarang kita sedang berada di BTN apa sih ini? BTN ini? BTN Surya Tunggala. BTN Surya Tunggala. Jadi pagi hari ini adalah Hari Raya Idul Adha ya. Dan ini kita dapat undangan dari sahabat perjalanan Kendari. Ini kontennya mancing nih ya. Konten mancing. Ini YouTube-nya ya. Oh, kita akan bakar ikan nih di sini ya. Mantap, karena memang dia konten mancing dan dia itu raja ikan memang ya. Ini rumahnya nih di BTN Tunggala Permai. Ini masih berada di Kota Kendari dan pagi hari ini saya juga ditemani oleh sahabat perjalanan Kendari yang aslinya dari Manado ya. Pakai alas ini aja kali ya biar nggak basah nih. Mantap ya. Lu dapat mancing kemarin ini? Kemarin pas mau ke pasar. Itu ikan apa itu? Ini kalau bahasa apa? Internasionalnya ikan sunu namanya. Kalo ikan sunu kerapu. Kalau bahasa biasanya kerapu dong. Heeh. Ini geng yang akan kita eksekusi ya, ikan sunu. Nah, sekarang lagi disiapin nih untuk pembakarannya kan. Apinya udah jadi nih, mantap ya. Kalau pakai bara kayu lebih cepat sebenarnya. Kemarin mancing di mana kemarin? Di Alalam. Alalam. Mancing cuma 5 menit. Sama siapa aja? Istri. Berdua. Ya, kan cuma lewat saya sama Ical, bakery. Subuh-subuh itu jadi loh. Subuh-subuh enggak jadi. Saya karena hujan kemarin pergi jam 8 di Alalam pasar, lihat di Alalam bawa panci buang umpan, ternyata ada ikannya, ternyata masih ada rezeki untuk lebaran ya. Nah sekarang rezekinya kita eksekusi nih hari ini ya. Ini geng hasil mancingnya Rian Tasman nih ya, ikan sunu ini kalau beli mahal nih. Mulutnya nih, mulut apa nih? Coba Pak mainkan Pak. Hah? Panas ya? Jadi ini adalah santapan kita pertama di Hari Raya Idul Adha ya, 1443 Hijriah ya. Dan kita nggak tahu nanti siang itu kita makan apa dan di mana. Nanti sama bubur tuh. Tuh mantap ya. Tapi yang menjadi aneh ini kenapa mulutnya gede banget ya? Wah mantap nih. Buras. Buras ini mengandung santan nggak sih? Mengandung santan kan. Pak silahkan Pak. Kok jadi gue yang nawarin ya, kayak apa yang tuan rumah gitu kan. Nah ini semua makanannya dipersembahkan oleh Rian Tasman ya, jangan lupa ya. Ini ada, kita unboxing dulu ya. Ini ada mie, terus ini apa nih, ayam-ayaman gitu ya. Oh, ada telur, ada opor. Nah ini nih yang paling mantap nih ya, ikan sunu kerapu ini. Ini kalau di restoran itu sekitar 2 juta setengah lah seharga Xiaomi nih. Kalau di Jepang ya. 2 juta setengah ini, jadi satu ekor ini setara dengan satu unit handphone. Iya, karang atau bukan lebaran? Karang. Selamat lebaran, adek. Seneng nggak lebaran? Nggak pulang ke tempat nenek. Neneknya di mana? Di kampung.
berarti. Oh, cuci tangan langsung atau mau diangkat? Ada mandi juga sih. Kalau mandi. Allah. Ya, walaupun kita jauh dari keluarga, tetap harus semangat. Udah berubah sih itu dari. Pertama kita ketemu di mana? Ya, iya kan, bulan berapa itu? Bulan 3 kan? Iya, Maret. Bulan 3 kita kan langsung cari spot. Kalau saya sih hari Senin sampai Jumat kerja, pagi sampai malam. Keluarga. Sabtu Minggu mancing. Kok kayak salah mau nawa di sini? Peputar lu dong. Kulitnya ini ancaman. Nah, bentukannya nggak meyakinkan ya. Jadi memang jangan menilai segala sesuatu itu dari fisiknya ya. Nah ini bikin enak nih. Padahal itu cuma mancing doang ya. Kemarin cuma lewat di pasar. Cari-cari buat beli barang. Kulitnya manis. Manis gurih. Wah, ini suka sama kulitnya nih. Gurih banget nih. Ini tadi bumbunya apa nih? Kecap sama? Kecap sama saus. Kecap saus? Tomat. Sama minyak? Enggak. Apalagi yang fresh ini. Saus teriyaki. Manis.